Assalamualaikum guys. Jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah. Semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau gak belajar di Mugaru gak semanis itu? Ya gak gitu juga sih maksudku. Cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran? Ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys? Ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget. Anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu ekskul presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Muah. Cie, yang bintang iklan. Ya, oke. Iyalah, Pak. Boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh. Sepatunya, coba sepatunya. Dari sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswa di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh gak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya, ini tuh gak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya, ini gak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya gak begitu? Aduh, gimana ya Pak, gak usah dibahas lah Pak, nanti ada yang baper. Saya izin duduk di atas ya. Iya Pak. Insya Allah singkat, yang penting didengarkan. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 3 Waru, yang saya takzimi seluruh guru dan juga karyawan yang ada di sekolah, tak lupa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, anak-anak baik dari kelas 7 maupun kelas 9 yang saya doakan mudah-mudahan dari sekarang belum apa-apa, helmnya sudah tidak terima ya. Saya doakan fokus, insya Allah semuanya jadi anak sukses, amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dipertemukan lagi dengan siswa-siswi SMP Muhammadiyah 3 Waru. Sekali lagi singkat saja, tidak banyak. Mudah-mudahan yang singkat ini yang paling ujung tidak kepanasan, yang paling depan juga tidak ngantukan. Ya. Jadi mohon didengarkan. Anak-anak sekalian, saya bawa sesuatu di sini. Ini hanya sebagai permisalan saja ya. Saya lihat kehidupan sekarang itu ternyata tidak jauh berbeda dengan kehidupan saya dahulu. Meskipun sampai sekarang justru perubahannya lebih parah ya.
sikapnya lebih berbeda. Tidak jauh berbeda, tapi sangat berbeda dengan hari ini. Saya membawa sebuah kertas. Ada yang tahu kertas apa ini? Saya berdiri. Yang paling ujung kelihatan? Kelihatan. Yang paling ujung juga kelihatan? Baik. Ini adalah kertas aluminium foil. Ya, saya cari tadi malam, alhamdulillah ketemu meskipun cuma satu potong. Ya. Kertas aluminium foil yang kalian tahu biasanya untuk apa? Nah, untuk baking. Ya, untuk masak. Untuk perlindungan supaya dia tetap hangat. Ya, atau menghangatkan makanan supaya lebih awet. Tapi anak-anak sekalian, coba bayangkan seandainya ini adalah kalian. Ya. Bayangkan ini adalah kalian. Suatu ketika ada kebiasaan buruk yang sering saya lihat, saya tidak menyebut dari kelas berapa saja, tapi sering sekali saya lihat. Ketika seseorang tersakiti melalui lisannya, bayangkan, orang ini pasti akan tersakiti, ya. Kemudian tidak hanya dari lisan, ternyata dari orang lain dia tersakiti dari sikapnya. Ya, mungkin seakan-akan dia biasa saja ketika mengucapkan kepada orang tersebut, tapi kita tidak tahu seberapa kuat seseorang itu menahan sikap dan ucapan dari orang lain ketika dia tersakiti. Puncaknya ketika orang tersebut sudah terbiasa dengan perilaku buruknya, maka dia akan bermain fisik. Tidak hanya sekedar melalui lisan. Kamu itu wis pendek, gak bisa mikir di sekolah, dikasih tugas selalu ngerjain jamnya wafa. Nah, ya. Itu ketika lisan berucap. Ketika pandangan bergerak bagaimana? Dilihat, diamati dengan tatapan sinis, dia juga pasti akan tersakiti. Dan puncaknya dia akan melakukan keburukan lagi dengan cara apa? Menendang, menjegal, apalagi menyembunyikan barang-barangnya. Kira-kira kalau terjadi ke kalian, tersakiti atau tidak? Biasanya apa yang kalian lakukan? Diam saja. Ada lagi? Membalas dendam. Ada yang seperti itu? Banyak. Sekarang orang itu kalaupun seandainya dimaafkan, apakah hatinya akan tetap normal seperti sedia kala ketika tidak tersakiti? Apakah dia akan memaafkan begitu saja? Alasannya kenapa? Soalnya sudah tersakiti. Karena sudah tersakiti, maka tidak salah. Kemudian ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan diikuti dengan bersama-sama. Ittaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainallah hijabun. Sekali lagi, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainallahi hijabun. Berhati-hatilah. Terjemahannya tidak usah diikuti. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah dengan doa orang yang terzalimi atau teraniaya. K
karena tidak ada hijab, tidak ada batas antara dia dengan Allah, doanya pasti akan dikabulkan. Sekali lagi ya, berhati-hatilah dengan doa orang-orang yang terzolimi, karena sesungguhnya doa dia, orang yang terzolimi, dengan Allah tidak akan ada hijab. Artinya apa? Pasti dikabulkan. Maka saya selalu sampaikan ke anak-anak yang sering datang ke saya, "Ustaz, si A ini Ustaz selalu nyembunyiin sepatu saya." Ada lagi, "Males aku Ustaz di kelas, anak-anak elu ngomong no aku, suka ngobrolin saya di belakang." Maka karena saya hanya sebagai guru Al-Quran, paling mudah adalah saya sampaikan, doakan kebaikan saja. Oh, terima kasih, kamu bawa pulang. Konsentrasi. Kamu doakan kebaikan saja. Tapi kalau terlalu sering bagaimana Ustaz? Kamu doakan supaya dapat hidayah. Hidayah itu apa? Supaya dapat petunjuk dan dia bertaubat, tidak mengulanginya lagi. Puncaknya, kalau sudah berdoa kebaikan, dia masih menyakiti, didoakan biar mendapat hidayah, tapi kok kayak perilakunya tetap seperti itu saja. Maka yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa merubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Contoh. Ya. Orang, maaf ya, contohnya agak sedih. Ketika naik kendaraan, kemudian qadarullah ya, takdirnya tertabrak. Alhamdulillah sampai rumah sakit, ternyata bisa dibawa pulang dalam kondisi meskipun luka-luka tapi masih bisa bernafas. Kalau kalian di posisi orang tersebut, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Bersyukur, betul? Berpikir, kira-kira yang aku kendarai tadi sudah betul atau tidak ketika berkendara. Dan yang ketiga, bertobat atau mengingat-ingat, mudah-mudahan kesalahan yang saya lakukan saat berkendara tidak diulangi lagi. Itu kalau masih selamat. Kalau tidak selamat bagaimana Ustaz? Urusannya sudah sama Allah. Ya. Sekali lagi, kita ulangi hadisnya, dimasukkan ke dalam kepala, dalam pikiran, mudah-mudahan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ittaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainallahi hijabun. Yang hafal angkat tangan, tak kasih hadiah. Hadiahnya pengen apa? Mobil. Kok lebih mahal daripada ngafalinnya ya? Sekali lagi, hafalkan, yang hafal saya kasih hadiah nanti di ruangan saya. Ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainallahi hijabun. Hitungan 10 detik, yang bisa boleh maju. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Pas gini angkat tangan, giliran saya noleh gak ada. Baik, terima kasih. Boleh Mas Jibril Jauhar, Masya Allah. Ittaqi da'watal madlumi fa innahu laisa bainallahi hijabun. Masya Allah, boleh duduk. Terima kasih banyak. Nanti ke tempat saya ya. Siapa lagi? Yang perempuan ada? Belum hafal. Ya. Ini hadis yang sering disampaikan oleh Rasulullah dan sanadnya sahih, artinya tidak ada keraguan.
ya. Setiap hadis yang disampaikan Rasulullah dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu artinya seringkali diucapkan, seringkali diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan termasuk dari hadis-hadis yang sulit dipraktekkan, ya. Kemudian satu lagi, terakhir, ada kebiasaan yang sebetulnya saya kira itu akan hilang di tahun saya saja ketika saya sekolah. Ternyata sampai sekarang itu masih lanjut, ya, yaitu memanggil seseorang dengan nama orang tua, orang tuanya. Siapa yang sering angkat tangan? Siapa yang kadang-kadang angkat tangan? Siapa yang jadi hobinya angkat tangan? Nanti kalian cari ya, di Google cari orang yang memanggil atau menyebut temannya dengan panggilan orang tuanya, kata Rasulullah, sama dengan mengejek orang tuanya sendiri. Kok bisa Ustadz? Kok bisa? Karena ketika orang tersebut diejek, maka yang diejek akan mengejek orang tua kita sendiri. Ya, kebiasaan ini baik atau buruk? Sekali lagi jawab dengan kompak, kebiasaan ini baik atau buruk? Burik. Baik dan buruk. Kebiasaan ini adalah kebiasaan yang buruk. Minta tolong ditinggalkan. Ya. Kalau misalnya Ustadz dia sendiri yang memulai, bagaimana cara membalasnya? Tadi sudah dikasih tahu caranya. Ya. Kalau sudah terlalu keseringan, sampaikan ke wali kelasnya. Kalau wali kelasnya sudah sering disampaikan, sampaikan ke BK, ya. Karena orang tuamu yang saat ini bekerja tidak ada urusannya dengan apa yang kalian lakukan di sekolah. Artinya apa? Cukup orang tuamu bekerja, mengusahakan setiap apa yang diusahakan di pekerjaannya demi kebaikan kalian. Tapi kalau sudah disakiti, maka hal-hal buruk itu harus disampaikan ke wali kelas, ke guru yang ada di sekitarmu, atau paling tidak ke guru BK. Putuslah kebiasaan buruk itu, putuslah kebiasaan buruk mengejek orang tua. Mudah-mudahan tidak dilanjutkan lagi, cukup berhenti sampai di SMP saja. Cukup berhenti sampai detik ini saja. Jangan dilanjutkan. Setuju atau tidak? Setuju. Tidak ada lagi yang namanya mengejek orang tuh. Kalau masih ada lagi berarti bagaimana? Istighfar, kurang istighfar. Kamu jewer, kamu ingetin. Mengejek orang tua sama dengan mengejek orang tua diri sendiri. Saya akhiri. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Jangan menganiaya teman-teman kamu. Yang kedua, janganlah mengejek temanmu dengan nama orang tua atau memanggilnya dengan nama orang tua. Itu saja yang singkat dari Ustadz Nafis. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik. Jawab salam saya dengan kompak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.